Okey, program hari ini adalah anjuran kerajaan Kedah di bawah Kedah Tourism dan juga UPEN untuk persediaan kepada tahun melawat Kedah next year, Discovery Kedah next year. Jadi memang agenda kerajaan negeri ialah Sungai Batu dan juga Sungai Merbuk akan dijadikan main agenda untuk tarik pelancong pada tahun hadapan. Oleh kerana itu, Kedah Tourism atau pelancongan Kedah membawa daripada 29 negara lebih kurang 150 wartawan media yang berkaitan ke tapak ini daripada semalam di Alustar, dan pagi tadi ada taklimat saya tentang keistimewaan dan keunikan Sungai Batu, dan hari ini melawat tapak secara rasminya di Sungai Batu. Sebelum petang ini mereka ke Hari Terbuka Malaysia, Hari Deepawali di Kulim, Kedah. Okay, data terkini Sungai Batu, kita telah ada tarikh kurun ke-6 sebelum Masih. Ini baru 2 bulan lepas kita mendapat pentarihan, data pentarihan ini. Dan kerana itu sudah jelas bahawa Sungai Batu adalah tapak tamadun tertua untuk Asia Tenggara, permulaan tamadun untuk rantau ini. Kerana itu dia sangat istimewa, dan saya, USM sangat mengharap supaya kerajaan negeri dan kerajaan pusat akan membawa data ini sebagai satu produk pelancongan yang semua rakyat akan dapat faedahnya.